Product Information: New Kawasaki Ninja ZX-25R hadir dengan tampilan yang sangat menarik perhatian pencinta motor sport bike di Indonesia. Tampilan tersebut diantaranya adalah LED turn signal lamp, TFT meter dengan circuit mode and radiology the app, suspensi depan dan suspensi belakang yang dapat disesuaikan. Kenalpot dengan desain spesial standar emisi Euro 4 yang membuat tampilan new Kawasaki Ninja ZX25R semakin gagah. Dan tentu saja, model varian terbaru dari Kawasaki Ninja ZX25R ada tiga, yaitu Ninja ZX25R Standard, Ninja ZX25R ABS SE, dan Ninja ZX25RR yang akan menghiasi jalanan di kota-kota besar Indonesia. Fitur terbaru dari New Kawasaki Ninja ZX25R yang tidak kalah menarik perhatian adalah adanya TFT meter dengan circuit mode and Radiology the app. Berikut kami jelaskan cara penggunaan dari Radiology the app. 1. Install Radiology the app 2. Nyalakan Bluetooth pada handphone. 3. Nyalakan Bluetooth pada sepeda motor Ninja ZX25R. 4. Connect. Kemudian masukkan passkey untuk pairing. 5. Pada menu tuning terdapat beragam pengaturan pada tab Kawasaki Riding Management. 6. Pada menu Vehicle Info terdapat informasi sepeda motor Ninja ZX25R yang terhubung. 7. Menu General pada tab Tuning memungkinkan Anda untuk melakukan beragam pengaturan seperti pengaturan shift lamp dan lainnya. 8. Rideology App memungkinkan pengaturan yang beragam tergantung pada model sepeda motor Kawasaki yang terhubung melalui handphone Anda. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai produk information dan cara penggunaan Radiology The App yang pastinya dapat Anda gunakan di New Kawasaki Ninja ZX25R. Harga Untuk harga on the road Jakarta Depok Tanggerang Bekasi atau Jadetabek, New Kawasaki Ninja ZX-25R adalah Ninja ZX-25R standar 105 juta rupiah, Ninja ZX-25R ABS SE 123.500.000 rupiah, Ninja ZX-25RR 129.900.000 rupiah.